memang kita mau melepaskan, karena menurut saya nggak mau jadi kayak seperti ini ya. Tadi juga berpikiran akan dibikin Aki bareng-bareng juga sama mereka, cuman saya bilang daripada berkelanjutan lah, oke, saya pun bisa bilang kalah karena kita juga niatannya tidak kesana sama sekali. Apakah Baim sudah menarik atau ada indikasi untuk menarik atau belum? Sampai saat ini belum mengajukan penarikan, karena pasti kalau sudah mengajukan penarikan ada surat ke kita. Kita juga sudah mendengar informasi itu, tapi sampai saat ini kalau secara formal belum ada pengajuan penarikan kembali, kita juga tidak akan mengeluarkan penarikan kembali. Karena ketika pemohon merek mengajukan penarikan kembali, kita akan mengeluarkan surat bahwa ini adalah sudah ditarik kembali dan akan ada statusnya di dalam PDKI, Pangkalan Data Keintelektual Indonesia, bahwa statusnya adalah ditarik kembali. Jadi sampai ini belum ada. Memang kita mau melepaskan karena menurut saya nggak mau jadi kayak seperti ini ya. Nggak ada niatan kita untuk apa. Tadi juga berpikiran akan dibikin Aki bareng-bareng juga sama mereka, cuman saya bilang daripada berkelanjutan lah, oke, saya pun bisa bilang kalah karena kita juga niatannya tidak kesana sama sekali. Banyak orang tuh sedih juga pas baca ketika mengambil untung dari ini. Saya bilang malah kita mau menjadikan ini suatu ajang besar dan hasilnya buat mereka semua. Cuman ya bukan salah mereka juga, terkadang saya juga ketika di posisi mereka gitu ya, membaca, ih lah diambil loh Citra Fashion sama si ini, ngapain ini? Sebenarnya gak salah kok kalian, beneran. Saya tidak menyalahkan dan tidak dendam juga sama kalian ya, beneran gak, demi Allah gak.